kayak panjang lebar dia jelasin, saya ngerasa kayak oh oke okay, gitu kan Mbak. Ya. Nah tapi pas saya bilang oke okay, saya mau mau lihat kamarnya secara langsung, survei lokasi, dia bilang kalau cek kamarnya itu harus pakai kuitansi gitu Mbak. Nah dibilang kan kuitansinya itu gimana? Nah dia jelasin harus bayar 50% atau DP dari harga total kamar. Iya, terpotong di mBankingnya gitu Mbak. Yang 1,9 kata dia sisa saldo itu tuh rupanya itu diambil sama mereka. Nah, saya jadi survei lokasi yang dikasih sama dia kan Mbak melalui Gmap. Nah, pas sampai ke sana itu memang ada rumah kosan, tapi rumah kosannya itu ibu tua gitu yang punyanya, tuan rumahnya. Dan dia bilang itu malah nggak ada ngekos lagi, nggak ada kayak nerima orang kosan lagi. Terus gak kayak nggak ada nyiarkan di internet gitu kalau mereka Mbak.